Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Tabalong menyerahkan bantuan 1.000 paket Ramadan Bahagia serta santunan bagi anak yatim pada Kamis 28 Maret 2024. Adanya paket Ramadan dan santunan ini diharapkan mampu membantu kebutuhan masyarakat. Sebanyak 1.000 paket Ramadan Bahagia berupa sembako diserahkan secara simbolis oleh Penjabat Bupati Tabalong, Hamidah Munawarah, kepada para tukang ojek, tukang becak, dan kaum duafa. 1.000 paket Ramadan ini merupakan hasil pengimpunan zakat dari masyarakat serta sejumlah perusahaan melalui Basnas Tabalong. Total minimal kita mentarikan 1.000 paket minimal. Karena apa? Nampaknya ada kita mendapat sambutan dari pihak perusahaan. Dari total yang sudah kita rencanakan 1.000 ini, 500 itu berasal dari pihak perusahaan yang mendonasi. Pertama dari PPA, kemudian dari UMA, kemudian Bank Kalsel, dan Badan Perduita Rakyat Bersinar. Tempat ini yang besar, memang ada beberapa yang masih ada beberapa. Tapi kita masih menunggu. Siapa tahu masih ada perusahaan-perusahaan yang mendonasi, itu akan kita salurkan lagi. Tidak menutup mungkin melebihi dari 1.000, ya kan? Gantung nanti dukungan dari banyak pihak untuk kita mendistribusikan paket Ramadan Bahagia. Penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah berharap bantuan ini dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Hamidah juga mengapresiasi program-program lainnya yang sudah dijalankan oleh Basnas Tabalong. Tentu saja semoga bermanfaat ya, dana-dana zakat yang sudah dikumpulkan oleh Basnas, dan tadi sudah kita lihat juga manfaat-manfaat yang sudah dirasakan, ada bedah rumah, bantuan UKM, nah itu kami kira sangat bermanfaat sekali. Selain bantuan paket Ramadan Bahagia, Basnas Tabalong juga menyerahkan santunan bagi anak yatim. Santunan tersebut menyasar 10 anak di tiap kecamatan di Tabalong dengan santunan masing-masing sebesar Rp250.000. Seperti diketahui, paket Ramadan Bahagia dan santunan anak yatim ini disalurkan secara bertahap ke seluruh kecamatan yang ada di Tabalong. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.